Sejak Pratama Arhan memperkuat timnas Indonesia dalam ajang Piala AFF 2020 lalu, namanya semakin terkenal baik dunia maya maupun nyata. Bagaimana tidak performa yang selalu impresif di atas lapangan dan kemampuan uniknya untuk melakukan lemparan ke dalam tidak pernah sepi dari perhatian. Baru-baru ini jurnalis sepak bola asal Italia Jerry Mancini, Pratama Arhan diincar oleh salah satu klub Serie A Italia SS Lazio. Berikut Zascribe akan menyajikan informasinya. Sejak Pratama Arhan memperkuat timnas Indonesia dalam ajang Piala AFF 2020 lalu, namanya semakin terkenal baik dunia maya maupun nyata. Bagaimana tidak performa yang selalu impresif di atas lapangan dan kemampuan uniknya untuk melakukan lemparan ke dalam tidak pernah sepi dari perhatian. Baru-baru ini jurnalis sepak bola asal Italia Jerry Mancini, Pratama Arhan diincar oleh salah satu klub Serie A Italia SS Lazio. Penampilan anak asuh Sintayong mendapatkan perhatian media internasional, salah satunya adalah Pratama Arhan. Setelah dilirik oleh tim Kalik, Daejeon, Hana Citizen dan Eropa. Baru-baru ini seorang jurnalis asal Italia Jerry Mancini mengatakan Pratama Arhan diminati oleh salah satu klub Serie A Società Sportiva Lazio atau yang lebih dikenal dengan klub Lazio. Jurnalis Italia itu kagum dengannya. Bahkan aksi memukau Pratama Arhan diunggah melalui akun resmi Twitternya dan menandai klub raksasa Italia SS Lazio. Serta menuliskan caption memuji pemain timnas Indonesia tersebut. Pratama Arhan tidak dilirik begitu saja, melainkan penampilan impresif Pratama Arhan ketika membela timnas membuat pecinta bola seluruh dunia fokus padanya. Sebagai seorang jurnalis olahraga, ia melihat bakat Pratama Arhan bisa dikembangkan jauh lebih baik jika asuh dengan pola yang tepat. Pemain asal Blora yang bermain untuk PSIS Semarang itu akhir-akhir ini tidak pernah sepi dari pemberitaan. Karena penampilan impresif mengolah bola di atas lapangan hijau. Aksi lemparan ala superjetnya yang membuahkan gol menjadi perhatian pecinta bola tanah air dan juga internasional. Mancini terpukau adalah gol Pratama Arhan ke gawang Malaysia yang membawa timnas Indonesia meraih kemenangan di matchday ketiga fase grup Piala AFF 2020. Fullback kiri milik Indonesia, Pratama Arhan, dengan golnya yang luar biasa, tembakan yang sangat bagus, Lazio harus menggaetnya, begitu bunyi cuitan Mancini.